warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ketemu lagi bersama saya Anca Gustian Channel atau vlog. Oke, jadi kali ini video saya kali ini ya unboxing sepeda motor ya, motor Vixen. Oke, kita akan buka. Cuman sebelum kita buka ya teman-teman, kita kasih tahu juga ini pesannya di mana dan pengirimannya apa. Nah, jadi ini saya menggunakan pengirimannya via JNE ya. Nah, paket ini dari Jakarta, Pemang Raya ya, nomor 11. Jadi pengirim dan Autopart juga ya. Jadi ini dalamnya adalah spare part motor. Jadi kita langsung buka aja ya teman-teman ya. Sekali lagi, ini dikirim dari Dean Auto Parts dari bukalapak.com. Oke, kita langsung buka ya teman-teman ya. Ini kemasannya lumayan oke, bagus. Cuman ini barangnya nggak begitu apa ya. Saya membeli ini dikenakan biaya sebesar 180.000. Ini dia di dalam sini ada dua paket ya. Oke, ini dia teman-teman. Oke, jadi teman-teman udah tahu ya ini apa. Ini adalah paha rem belakang. Ini harganya saya sebutkan 45.000. Nah, dan ini teman-teman juga tahu ya teman-teman ya, punya saya, motor saya masih standar banget, jadi pengen juga kita gunakan ini. Kemarin saya mau beli piringan cakram, tapi saya masih pengen ini dulu, jadi mungkin bulan besok ya kita akan beli piringan cakram yang aksesoris. Mereknya IBED ya, itulah mereknya. Yang ini Passback. Ini bisa kita buka aja langsung ya. Oke, unboxing ya, memang ini yang saya pesan ya teman-teman ya. Oke, keren ya. Ini masangnya gimana ini teman-teman ya, gini ya teman-teman ya. Saya kurang paham juga cara masangnya, tapi yang jelas mungkin gini kali ya, kalau nggak dibalik sebelah sini. Oke, nanti kita akan praktekkan juga ya videonya dengan cara pemasangannya. Oke, yang ini kelar paha rem ya, paha rem belakang, bukan paha rem mulus. Oke, ini dia. Sesuai nggak ya sama yang kita pesan. Oke, ini untuk bagian ini, sebelah kanan CNN ya, bahannya boleh lah. Oke guys, bagus kan. Oke, jadi ini tadi harganya 115.000 ya teman-teman ya, maklum lah 115.000, dia bentuknya seperti ini. Oke guys, jadi ongkirnya itu kena 20.000. maklum aja ya kayak gini ya teman-teman ya, barangnya juga ringan, tapi bisa kalau dipakai ya oke juga lah. Jadi kenanya 180, lebih kurangnya segitulah semua ini. Jadi saya ini bisa dibilang dapat murah ya teman-teman ya, biasanya kayak gini 300.000-an ini aja. Kalau ini saya nggak tahu, mungkin barangnya kurang biasa mungkin ya. Oke, itu aja teman-teman. Jadi udah bisa teman-teman saksikan ya unboxing kali ini. Oke kan, biar motornya makin boom boom, makin keren. Oke, ya demi YouTube, demi teman-teman. Jadi kita akan buat video ini serame mungkin. Oke. Next. Oke guys, jadi cukup sekian ya video unboxing kali ini. Akhirnya teman-teman kan sudah bisa ya, ini nerka ini fungsinya untuk apa-apa aja. Yang jelas ini spare part motor ya, handle rem, rem belakang, rem depan, sama untuk koplingnya. Oke, jadi saya merasa puas ya
Ini saya pesan dari bukalapak.com ya. Oke. Dah, segitu aja. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share di video Panca Agustian channel ya, YouTube-nya ya. Oke. Sampai jumpa di video-video berikutnya tentang memasang ini. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.